Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Wah, ini nih Fang. Ini adalah truk oleng kita. Iya dong, ini truk oleng Fang dan itu truk oleng Bo-Bo-Boy. Iya, tentu betul. Iya dong, dan ini truk oleng Fang. Keren banget. Wapasan kocokmu lebih besar daripada punya aku sih. Oh iya tentu dong, truk Fang. Karena aku punya restoran. Kalau kamu punya apa? Toilet. Toilet? Gimana sih? Bukan, aku punya kamar doang. Oh, punya kamar? Iya. Kenapa gak bikin restoran? Aduh, tempatku sempit. Jualan es krim juga nih. Mumpung cuaca panas, bisa makan es krim di sini, Bo-Bo-Boy. Bo-Boy, hah? Kamu truk sampah ya? Truk sampah? Bukan lah. Oke. Bo-Boy, gimana kalau aku tantang kamu? Kita pertandingan truk oleng. Siapakah yang paling oleng, itulah pemenangnya. Aduh, nanti sajalah. Aku capek juga nih. Kamu tahu gak kepanjangan namaku Fang siapa? Apa? Funky. Oh, saya pikir fast like lightning. Lihat nih ya. Seperti kilat. Lihat nih, truk olengku lebih bagus, lebih panjang dari punya kamu, Bo-Boy. Ya memang, keren banget tuh trukmu. Kamu dapat dari mana tuh? Wah, ini truk ini dari luar angkasa. Waduh. Iya dong, dari galaksi, kamu lupa. Iya dong. Oke, udah, jangan banyak ngomong ABCD. Sekarang langsung aja kita pertandingan truk oleng. Kamu tahu gak trukku dari mana? Aku tahu. Apa? Trukmu dari truk sampah. Truk sampah. Udah. Ini nih dong apartemen kita. Kali ini kita tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen aja kok bangga. Leh, kalau orang kaya itu tinggalnya ya di rumah mewah, bukan di apartemen. Udahlah, apartemen kan tempatnya kecil sempit. Gimana? Udah, nggak apa-apa dong. Sekali-sekali dong kita. Ini nggak sekali-sekali. Apa? Kita tinggal di apartemen. Udah berkali-kali. Bosen. Kamu tahu nggak? Kenapa sih? Gimana? Kamu kok sukanya tinggal apartemen dekat sama Maki? Dekat sama Maki? Maki kan juga tinggal di apartemen ini kan? Oh iya dah, aku udah lupa. Sakura, kamu tahu nggak tadi malam ya? Aku lihat di meja itu ada perempuan menulis. Waduh dong. Iya. Masa? Aku nggak bohong, sekitar jam 1 gitu loh. Terus perempuan itu aku jam tanyain. Satu, kamu ngapain? Aku tanyain, kamu nulis apa? Terus dia jawab, aku nulis surat. Nulis surat? Surat nulis apa? Surat apa? Surat cinta. Ke siapa? Surat cinta buat siapa? Buat aku katanya, buat kamu. Buat aku. Wah. Habis gitu ceweknya hilang. Berarti itu setan. Ya emang setan tuh. Yaudah, kita jangan tinggal emang di apartemen. Emang kamu ngapain tadi jam 1 pergi ke sono? Jam 1 pergi ke sono? Itu tempat meja tulis depan kamar kita, gimana sih? Udah, aku pikir kamu lain kali jangan tinggal di apartemen. Enak emangnya. Kita mending tinggal di apartemen. Enak kalau apartemen, banyak teman-temannya. Apartemen? Iya dong. Gimana sih? Wah, kamu gak mau bilang apartemen apa sih? Apartemen ini sepi. Tuh, apartemen. Gak ada orang kan di apartemen. Kalau bahasa Inggris. Ngapain ya UFO? Udah gak apa-apa dong, bye-bye pak. Woy, silahkan naik. Kamu tahu itu pak, itu mbak, sembarangan kamu. Oh mbak, ya maaf ya mbak. Mbak Panda. Oh mbak Panda, ya sorry. Kalau di istana, yang warna gold itu cewek. Kalau yang warna pink, cowok. Itu kebalikan kalau di istana sini. Waduh. Masa kamu lupa? Wih, ini adalah UFO oleng. Sakura, bagaimana kalau kita bikin pertandingan UFO oleng? Seru kali ya.
Iya. Sepertinya keren juga. Truk oleng. Wah, kalau ditambah lagi dengan UFO oleng pasti seru banget nih. Iya nih, pasti seru nih UFO oleng. Tentu dong. Wah, oke, kita udah nyampe. Ayamnya. Udah nyampe. Aku lapar sekarang. Kita harus makan. Oke, yuk kita makan. Tapi bohong. Makan tapi bohong gimana ceritanya? Kagak. Sakura. Siapa yang ngajak kamu makan di istana? Udah, katanya boleh. Boleh apa? Boleh makan. Udah deh, yuk kita makan saja. Makan burger 2 sama sup krim. Mana kenyang aku. Kalau aku makan mesti ada nasinya. Ini lagian buah apa ini warnanya putih? Bengkoang. Kok bengkoang? Bukan tuh es krim. Es krim vanila. Oh. Tapi hanya satu scoop. Oh gitu. Ya. Iya nih. Yaudah yuk kita turun saja yuk. Udah. Sekarang saatnya aku mau ke jacuzzi yuk. Udah lama aku gak jacuzzi nih. Jacuzzi nanti saja dong. Terus kamu mau kemana rencana hari ini? Gak tahu. Ini kan hari Minggu, hari yang ceria. Hah? Sakura, aku dengar katanya ada Bobo Boy ke kota Sakura. Wah, gawat nih. Lu kenapa kok gawat? Mending Bobo Boy kita usir aja. Waduh dong. Pinggir, kalau ada Bobo Boy, pasti gak lama ada Adudu. Itu loh yang orang sakit rematik selalu adudu. Iya kan, orang kakinya kecepet pintu adudu, tangan kecepet pintu adudu. Mio, kamu dengar ada Bobo Boy ke kota Sakura? Iya dengar. Kayaknya udah sampai atau belum ya? Mereka bawa truk oleng terkeren. Katanya truk olengnya anti badai. Ya nih, keren ya. Wah, halo Pak. Oh, halo. Ohayo. Ohayo. Hah? Konnichiwa. Hah? Udah deh. Ayo, Yuta. Mio, cuacanya kenapa masih panas ya? Kita nyemplung yuk. 1, 2. Ayo nyemplung. Tuh, oke. Okay. Kita berenang gaya ikan cupang. Biasa. Ini baru seger. Tapi airnya kok jadi anget. Nah, ini mungkin efek dari sinar mataharinya terlalu panas berlebihan, Mio. Mio, aku punya ide. Mio, bagaimana kalau kolam renangnya kita kasih es batu, Mio, biar dingin? Halo. Mio, adudu, Mio. Halo, aku adalah adudu. Nggak nanya. Mau adudu, kek? Mau adidi, kek? Ngapain kamu kesini? Oh halo, nyusahin aja. Aku lagi nyari Bobo Boy. Nyari Bobo Boy, nyari di rumahnya sana. Emang Bobo Boy dari sini? Waduh, aku juga nggak tahu, makanya aku lagi nyari. Katanya nyampe ke sini. Udah. Oh, aku tahu. Gini televisi, jalannya. Kamu jangan di sini. Udah sini aku suap aja nih kali ya, biar gak makan saya televisi lagi. Ayo Mio, kita kabur Mio. Apa perintahnya televisi rusak? Apa kata masih pakai televisi rusak? Woi, nama aku Adudu, bukan televisi rusak. Adudu, kakiku kecepit pintu, Adudu. Gimana sih? Udah, pokoknya kita jadi Bobo Boy, terus kita lawan mereka, oke? Tidak oke. Gimana sih nih? Alanda aja, kayaknya gak berfungsi deh. Kasih duit. Oke. Bobo Boy, ini dia truk oleng Fang. Hey, jangan curang Bobo Boy. Aku pasti menang. Udahlah, gak usah peduli menang kalah lah. Dayok, ayo kita langsung mulai. Sudah mulai. Wing. Lihat nih trukku nih, lebih gede dari trukmu. Waduh, kamu cepet kali. Pakai apa? Tentu dong. Aku pakai Galaxy Square. Galaxy apa ya namanya? Udah pokoknya pakai galaxy kilat gitulah. Galaxy Lightning. Ya, galaxy apa Lightning. Tadi? Lightning.
lightning itu kilat. Oke, langsung saja. Mana, Bang? Bobo boy, banmu kempes. Weh, kok banku kempes? Lah kalau kempes ya udah berhenti dong. Berhenti, Bobo boy. Enggak. Tungguin aku dulu dong. Bobo boy, kamu curang. Eh, kok panggil curang gimana sih? Ini dia, truk oleng fang. Oke. Tidak oke. Aku akan menjadi pemenangnya, Bobo boy. Lihat nih, kamu bisa oleng begini, putar-putar kayak halilintar. Kalau ada adudu, langsung koit. Iya. Yaudah, kalau gitu lain kali kalau kita lawan adudu, dilempar saja tutup mutu. Kamu aja yang lawan adudu. Leh. Aku lawan aduhai. Aduhai. Weh, kamu ngapain jadi kayak potong? Ya, lihat potong nih. Potong goyang. Aku pokoknya semua oleng bisa. Ini dia truk oleng fang. Aku lompat. Oke. Putar-putar dulu. Jangan terlalu banyak putar-putar. Trukmu terlalu kecil, Bobo boy. Wing, ting, ling, langsung jatuh. Tapi tenang, langsung meledak. Bukan gitu dong. Tapi nanti mendarat dengan selamat. Nah, kenapa kamu duluan, boy? Ya, tentu saja dong, karena aku adalah Fang. Oke. Awas, Bobo boy. Di depan ada aduhai. Waduh, aduhai. Lihat nih. Kamu tidak akan bisa mengalahkan truk oleng Fang. Truk oleng ice cream yang sangat terkenal. Ini dia, truk oleng Fang. Aku tidak akan membiarkanmu menang, Bobo boy. Gimana sih? Karena aku akan menjadi seorang pendekar sejati. Kalau kamu adalah pendekar sejato. Kok sejato? Gimana sih? Bobo boy, mampir dulu ke U-Mart. Kita beli cemilan dulu. Enggak. Beli kuaci deh. Enggak mau. Kuacian deh lo. Kuacian deh lo. Oke, karena hari ini kita adalah seri, kita sama-sama menang. Bobo boy, katanya kabarnya, aku lihat di komputerku, katanya ada adudu sama aduhai. Hah? Dia mencari kamu. Waduh, aduhai, aduhai itu siapa? Aduhai itu adiknya adudu. Hah? Waduh, sejak iya dong. Adudu punya ada yang namanya aduhai? Ya, sejak di kota Sakura ini. Hah? Waduh, Fang, aneh-aneh aja deh. Tuh. Televisi rusak datang tuh. Ayo kita kalahkan. Aku bukan televisi rusak. Ayo, Boboy, keluarkan jurus terbarumu. Jurus galaksi. Kamu saja, Fang. Hah? Itu kan musuhmu. Kamu kepeset lightning, secepat kilat. Ya udah, kamu saja kalau gitu. Itu kan musuhmu, adudu. Gimana sih? Halo. Ayo. Boboy, aku telah menemukanmu, Boboy. Kita injek kakinya. Kalau kakinya diinjek, baru dia bunyi adudu. Wah, adudu, bukan? Aku udah bawa pasukan baru. Tuh kan, dia bawa pasukan aduhai namanya. aduhai. Pasukanku bukan itu. Depannya M sama Y. M sama Y. Apa itu? Ini nih. Hah? Mio Yuta. Waduh, Mio Yuta di kami motif. Adalah pasukan aduhai. Halo, kamu aduhai. Siapa? Kamu harus segera tinggalkan kota Sakura ini. Karena kami adalah pasukan dari televisi rusak. Tuh kan, televisi rusak. Ayo kita rusakin lagi televisinya. Aku bukan televisi rusak. Nama aku Adudu, bukan televisi rusak. Iya, karena orang-orang manggilnya televisi rusak. Ayo, Bobo boy, kita lawan dia. Iya. Ini dia, jurus Fang. Aduh, jatuh. Oke, kalau gitu aku pakai jurus tinju juga. Oh, aku tahu. Atau gini. Kalian tidak akan bisa apa mengalahkan tuh? Kami. Posu. Karena tuh. Kami adalah pahlawan pembela kebenaran. Oke, backflip dulu. 3, 2, 1. Terlalu banyak gaya kau, Mio. Boom.
Aduh. Aduh. Kok kita kalah, Bobo Boy? Malu kita, Bobo Boy. Kamu nih. Yaudah. Kalau gitu kami pergi dulu. Iya, Kak Yuta. Betul. Kita ayo, mau televisi. Santai dulu. Iya. Mau santai di mana? Itu di atasnya televisi rusak. Heh. Boleh kita santai di atas televisi rusak. Aku suka itu. Waduh. Gimana sih? Kenapa kau santainya di aku? Emangnya aku kursi? Iya. Kau model kursi. Bukan. Kursi plus televisi rusak. Dia adalah toilet. Eh, toilet. Eh, aku bukan toilet. Yaudah. Ayo. Habis itu besok kita lawan lagi ya. Gak oke. Boy, kamu gimana sih? Kan kamu udah aku ajarin jurus galaksi. Galaksi. Kamu malu-maluin aja. Le, kenapa emangnya? Aku juga lagi capek. Lagi capek, yaudah sana. Kalau capek bersihin jalan deh. Eh? Keesokan harinya. Oh, itu tuh masih ada si Bobo Boy dan televisi rusak lagi yang ada di belakang kita. Bobo Boy, kita siap. Kamu udah aku ajarin jurus semalam. Kita gak boleh kalah, oke? Okay? Ayo, Yuta. Karena kita adalah pahlawan pembela kebenaran. Kita lawan Bobo Boy. Ayo, Yuta. Kita lawan Bobo Boy. Ya, ya. Sama televisi rusak. Ya, ini dia. Ayo, kita jurus bersama. Pasti dia akan kami kalahkan. Ya, ayo kita. Kanan, kiri. Kanan, kiri, maju, mundur, cantik. Kanan, kiri, maju, mundur, cantik. Waduh, kok terbang kali? Bobo Boy, apa kabar? Wah, Mio, apa yang terjadi? Tadi bukannya kita berenang. Eh, itu gagal. Tuh, televisi rusak. Sini kamu. Udah, Mio, rusakin televisinya, Mio. Jangan rusakin aku. Jadi ini ya, kloset.